Ya, beralih ke informasi ibadah haji pemirsa, puluhan calon haji asal Kabupaten Tangerang Banten harus tertunda keberangkatannya lantaran belum melunasi biaya perjalanan haji. Selain karena faktor ekonomi, faktor kesehatan juga menjadi alasan calon haji belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sebanyak 45 calon jemaah haji asal Kabupaten Tangerang harus tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Mereka terpaksa tidak bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini lantaran belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Selain faktor ekonomi, karena ada kebutuhan mendesak, faktor kesehatan juga menjadi alasan calon jemaah haji belum melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Posisi 45 calon haji yang tertunda akan digantikan calon haji cadangan yang telah melunasi biaya haji. Ini karena faktor istitoah, karena tahun ini ketika jemaah haji itu berangkat, yang dikejar pertama itu adalah istitoah, baru pada tataran berikutnya adalah pelunasan. Seperti diketahui, jumlah calon haji asal Kabupaten Tangerang pada tahun ini berjumlah 2.450 orang terbagi dalam 6 kloter yang akan diberangkatkan mulai 13 Mei mendatang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan.